Berikut hasil pertandingan 32 besar Jepang Open hari pertama Selasa 20 Agustus 2024 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Jepang Open 2024 hari pertama babak 32 besar Selasa 20 Agustus 2024. Sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baekhana dan Lee Suhi menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 26 dunia, Lee Yu Lim dan Shin Seung Chan dengan skor 21-12 dan 21-13. Sektor tunggal putri, ranking 4 dunia asal Cina Taipei, Tai Su Ying menang 2 game langsung atas ranking 56 dunia asal India, Asmita Kaliha dengan skor 21-16 dan 21-12. Sektor tunggal putra, ranking 15 dunia asal Cina Taipei, Lin Chunyi menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Jepang, Koki Watanabe dengan skor 21-14 dan 21-10. Sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang permainan 3 game atas ranking 55 dunia asal Cina, Xiao Haonan dan Zheng Weihan dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14. Sektor tunggal putra, ranking 31 dunia asal Jepang, Yushi Tanaka lolos ke 16 besar setelah ranking 9 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mundur di game kedua karena cedera. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 34 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi ranking 51 dunia asal Prancis, Arnaud Markel. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, pasangan baru, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana akan menghadapi rekan senegara ranking 15 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 23 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi ranking 52 dunia asal Cina Taipei, Chen Chengquan dan Chen Shengfa. Head-to-head pertemuan 2-0 untuk keunggulan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 20 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 36 dunia asal India, Satish Karunakaran dan Adia Faryat. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi ranking 26 dunia asal Thailand, Rutanapak Autong dan Jenika Tujai Praparat. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal Jepang Open hari kedua babak 32 besar, Rabu 21 Agustus 2024, sektor tunggal putri, ranking 22 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi ranking 37 dunia asal Thailand, Ponpika Chai Kewong. Head-to-head pertemuan 4-1 untuk keunggulan Esther Nurumi Triwardoyo. Jadwal sektor ganda putra, pasangan baru Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 58 dunia asal Cina Taipei, Chiang Qianwei dan Wu Xuanyi. Head-to-head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Jepang Open tahun 2024.
Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.